Apakah ini radio yang berbeda? Jawabannya tentu tidak. Ini adalah radio yang sama, yaitu FT-180A, radio HF. Yang atas adalah originalnya. Penampakan Yaesu FT-180A yang originalnya yang atas. Sementara yang bawah adalah hasil modifikasi DDS FT-180A. Originalnya itu adalah channelist. Frekuensinya masih terbatas. Sementara kalau sudah dimodif DDS, itu sudah open PFO dan bisa beberapa band. Open beberapa band. Switch ini adalah untuk merubah band. Kita mau main di berapa, mau di 40 meter, 80 meter, atau di band lainnya. Coba perhatikan, ada berapa band? Jawab di komen ya. Video ini diambil pada siang hari. Jadi kalau di HF itu, siang hari itu propagasi itu kurang bagus. Jadi sangat jarang sekali yang muncul on air di udara pada siang hari. Kebanyakannya pagi, sore, dan malam hari. Itu adalah waktu propagasi yang paling bagus untuk terbuka. Selain dimodif sama DDS, Yaesu FT-180A ini bisa dimodif juga dengan sistem PLL. Jadi displaynya menggunakan 7 segment. Langsung ingin bergabung dulu aja. Harapan ucapan dulu untuk diri di Puncak Gunung Bromo, harapan selalu sehat. Nah, ini adalah catatan user manual untuk para pengguna FT-180 ini. Ini sebagai catatan user manual untuk operasional penggunaan DDS Yaesu FT-180A. Sampai jumpa di next video.